Yes, pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi. Selamat siang, tidak lupa sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, semoga kita semakin diberkati dalam hal kesehatan, sukacita, hikmat, dan lain sebagainya. Sebelumnya saya sudah menyampaikan forecast mingguan untuk Euro USD. Kali ini kita akan membahas gold dari mulai analisa fundamental, sentimental, dan juga teknikal. Seperti biasa kita akan memulai dari analisa fundamental dan saya sudah menyampaikan cukup lengkap dalam kaitannya dengan fundamental Amerika serta dunia karena itulah yang berhubungan dengan fundamental gold. Yang perlu saya ulang adalah jangan lupa bahwa Kamis dini hari mendatang itu jam 1 pagi ada pengumuman suku bunga dari Amerika dan diperkirakan terjadi kenaikan 0,5% atau 50 basis poin dari 0,5 menjadi 1%. Tetapi ada juga kemungkinan kenaikan itu lebih agresif 0,75 menjadi 1,25 mengingat banyaknya gubernur bank di Amerika di luar Powell yang memang menginginkan itu sebetulnya terjadi karena tingkat inflasi Amerika yang membentuk rekor tertinggi 40 tahun terakhir, kemudian juga tingkat pertumbuhan ekonomi Amerika yang turun, dan itu sesuai dengan prediksi tingkat pertumbuhan ekonomi dunia serta banyak negara di dunia yang disampaikan oleh IMF. Jadi cukup complicated tantangan-tantangan di mana ini juga masih berhubungan dengan situasi geopolitik di Ukraina-Rusia yang berpotensi terjadi perang dunia ketiga ya. Bahwa konflik di Ukraina-Rusia ini bukan hanya antara Ukraina-Rusia tetapi juga blok barat, blok timur. Dan karena itulah kemungkinan terjadi perang dunia ketiga apalagi kalau sampai Putin itu mengeluarkan senjata nuklir. Tentunya ini bisa menyebabkan gold menguat di samping faktor inflasi yang menyebabkan rantai pasokan itu bermasalah. Dari mulai energi tentunya dan efeknya ke bisa saja sembako, barang-barang menjadi mahal, daya beli turun, kemudian menimbulkan efek pabrik mulai berkurang pemutarannya dan juga menimbulkan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi, bahkan bisa menimbulkan resesi ekonomi dunia yang baru setelah baru saja kita keluar dari masalah COVID dan itu pun COVID kembali lagi menjadi isu terkini di China mengingat banyak sekali daerah-daerah yang melakukan lockdown di China saja. Itu kira-kira preview mengenai fundamental dan sekali lagi saya ingatkan, kalau naik 0,25-0,5% karena market sudah mengantisipasinya, besar kemungkinan dolar memang menguat tetapi tidak terhadap gold mengingat tingginya inflasi, tetapi kalau memang naiknya 0,75 rasanya dolar akan menguat terhadap gold sehingga gold akan melemah. Oke, bagaimana soal analisa sentimentalnya? Kalau kita perhatikan institusi besar, posisi longnya itu masih jauh dominan walaupun mengalami penurunan tetapi tidak signifikan mengingat posisi long tertingginya itu 82%, sekarang 77%. Dan bukan hal yang tidak mungkin juga bahwa inflasi yang semakin tinggi menyebabkan orang malas berbisnis, akhirnya gold ini menjadi salah satu investasi yang sangat menarik, sehingga dengan demikian demand naik menyebabkan harga gold kembali menguat, karena secara prinsip tren jangka panjangnya gold itu masih menguat, nanti kita lihat di analisa teknikalnya. Oke, kita sekarang masuk ke analisa teknikal setelah bahas fundamental serta sentimental. Secara prinsip sentimental gold itu masih oke untuk bullish atau uptrend. Fundamentalnya ini 50-50 mengingat di satu sisi kenaikan suku bunga bisa menyebabkan melemahnya gold, tetapi di sisi lain inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang turun, belum lagi masalah Ukraina-Rusia bisa menimbulkan efek orang-orang akan melihat gold sebagai risk off untuk melakukan investasi sehingga permintaan naik
harga akan naik. Sekarang kita masuk ke analisa teknikalnya dengan melihat ke trading view. Kita mulai dari weekly dulu seperti biasa. Kalau kita perhatikan bahwa tren long untuk gold itu sebetulnya masih terjaga kenaikannya. Dan ini masih bisa dikategorikan koreksi jika kita melihatnya sebagai time frame weekly. Lantas kalau kita lihat di D1 pun, sebetulnya ini masih naik ya, karena kalau kita perhatikan 5 EMA, dia masih belum berada di bawah ini, dan kalau kita perhatikan juga mengenai swing high, swing low, dia belum membentuk 3 puncak yang menurun atau lower high, dan 3 lembah yang menurun atau lower low. Dan kalau kita perhatikan dari lebih detail lagi, ini kelihatan masih kenaikannya ya, dan tertahan di sekitaran low sebelumnya ini. Lantas bagaimana dengan di H4? Saya akan berikan analisanya termasuk sampai ke signalnya. Tetapi sebelumnya saya informasikan dulu beberapa hal berkaitan dengan coaching. Kalau Anda misalkan ingin ikut coaching trading tenang-senang meliputi forex, gold, saham indeks, dan juga cryptocurrency, itu ada kelas tanggal 16 sampai 30 Mei. Itu setiap hari kecuali hari Kamis, Sabtu, Minggu, sekitar 8-9 sesi di jam 7-9 malam. Ini tinggal satu seat, jika Anda berminat bisa WA saya 0811992989. Dan ada juga kelas Juni, ini masih 5 seat, tanggal 13-27 Juni di jam yang sama. Trading tenang-senang itu adalah trading yang aman, nyaman, menguntungkan, di mana Anda dididik dan didampingi untuk menjadi trader-trader profesional. Kemudian materinya ini dari mulai pondasi, teknikal, fundamental, sentimental, jadi cukup lengkap. Dan kalau kita bicara target peserta, ini sebetulnya cocok untuk semua lapisan, baik yang baru masuk dunia trading tetapi tidak bisa belajar mandiri dengan sekedar menonton YouTube atau membaca artikel-artikel di Google, karena sebetulnya materi-materi sih banyak. Tetapi yang dibutuhkan adalah pendampingan atau mentoring, dan upayakan mencari mentor yang juga merupakan bukan hanya pelatih, tetapi juga pemain dalam tanda kutip yang bisa mendampingi Anda baik dalam latihan atau pertandingan. Termasuk ini juga bisa untuk Anda yang sudah lama trading tapi tidak profit-profit. Itu sebetulnya Anda memiliki masalah, karena di dalam sektor real misalkan Anda buka resto, 1 tahun, 2 tahun nggak profit-profit kan Anda tutup. Tetapi kebanyakan orang di trading nggak profit-profit, tetapi terus melakukan trading sehingga uangnya habis. Sayang, daripada Anda buang-buang uang ke market, mending Anda investasikan uang Anda untuk mengisi pikiran kita dengan tentunya belajar dan berlatih. Tidak harus di saya, tetapi carilah mentor-mentor yang memang profesional. Dan fasilitasnya adalah lifetime support, signal gratis premium, dan Anda juga mendapatkan account real serta password investor dari saya, sehingga Anda pun bisa belajar. Secara periodik akan ada live trading rutin, kemudian free analisa teknikal fundamental, dan ini bisa dicicil ya di Tokopedia. Nanti linknya Anda bisa sekali lagi WA saya 0811992989. Sekali lagi, buat Anda yang bisa mandiri, silahkan lanjutkan trading Anda. Tapi buat Anda yang tidak bisa mandiri dan itu dibuktikan dengan equity yang tergerus habis terus, daripada Anda top up terus, lebih baik Anda belajar dan berlatih dulu dengan memiliki mentor. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana untuk Euro USD. Langsung saja, kalau Anda perhatikan, di sini ada resisten simple, di sini ada EMA 50 dan history high sebelumnya, kemudian juga di sini ada support, dan saya akan melakukan aksi sell sesuai dengan tren di H4 dan H1-nya, kira-kira di sini, kemudian melakukan aksi buy sesuai dengan tren di D1, kemudian weekly-nya di sini. Ingat bahwa signal ini berlaku sebelum pengumuman suku bunga. Jadi kira-kira sampai hari Rabu jam 7-9 malam. Untuk lebih lengkapnya ini, buy limit di 18.58 atau sell limit di 19.25. Stop loss-nya sekitar minus 100 pip, TP-nya 300 pip. RR atau risk and reward perbandingan SLTP-nya itu 1:3. Jangan lupa entry 2 posisi. Posisi pertama RR-nya 1:1, posisi kedua RR-nya sesuai dengan support and resistance. Dan ini adalah day trade serta swing. Posisi 1 itu day trade, RR 1:1, posisi 2 ini swing. Ini bukan scalping, scalping lain lagi.
Karena signal saya ke depan lengkap dari mulai swing, day trade, dan juga scalping. Walaupun memang akhir-akhir ini saya lagi mengutamakan ke scalping dulu karena banyak live trade, mengingat day trading atau swing kebanyakan kita pending order. Kemudian juga signal ini bisa saja diupdate di channel khusus signal gratis premium di Telegram. Jadi bukan hal yang tidak mungkin buy limit ini saya update, demikian juga dengan sell limit, bisa menjadi pending order, bisa juga menjadi market execution, tergantung nanti perkembangan market. Karena kita hanya bisa membuat trading plan, menganalisa, dan lain sebagainya, tetapi kita tidak bisa memastikannya. Yang penting adalah akumulasi totalnya kita bisa mendapatkan profit. Jadi sekali lagi, sell limit di sekitar sini, buy limit di sini. Kenapa di sini? Saya melihat bahwa mungkin masih akan turun sampai ke sini, dan ini merupakan support di D1 karena warnanya hijau. Kalau kita perhatikan, di sini ada history high, di sini ada history low, sehingga ini bisa saja menjadi sebuah area swap yang menjaga gold untuk tidak turun. Ekstrimnya, kalaupun turun, dia akan ke sini. Di sini ada EMA 200, di sini juga ada trendline yang kita tarik dari sini ke sini. Di proyeksi inilah nanti merupakan support. Jadi di sini ada sekitar 3 support, yaitu history high di sini, EMA 200, dan juga trendline. Makanya di sini sekitar buy limitnya tuh 1858. Nah ini ya, 1858. Karena ada 3 support. Pasti kejemput nggak? Belum tentu. Oleh karena itu, bisa saja diupdate. Seperti kita menawar di pasar tradisional, kalau nggak dikasih, kita bisa saja menaikkan harga penawaran. Kalau misalkan dikasih, ya syukur. Kalau tidak dikasih, kita bisa hapus, tidak jadi buy. Atau kita juga bisa melakukan aksi buy lebih di atas lagi, mungkin di area sini. Tetapi secara prinsip, saya sudah memberikan gambaran mengenai support and resistance-nya kira-kira di sekitar sini untuk melakukan aksi buy-nya ya. Atau bisa saja nanti di sini, nggak sampai ke sini, dia bounce. Bisa saja nanti di H4 H1 Anda menunggu bullish pin bar atau juga bullish engulfing, Anda bisa melakukan aksi buy. Dan sekali lagi, aksi buy di sini merupakan continuation trend dari time frame D1. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Sekali lagi, buat Anda yang bisa mandiri, lanjutkan belajar dan berlatih serta trading Anda. Buat yang tidak bisa belajar mandiri, jangan ngotot. Sayangnya uang Anda, daripada Anda buang-buang ke market, lebih baik investasikan untuk belajar dan berlatih. Dan jangan lupa, hari Rabu akan ada trading bareng untuk umum, dan itu gratis. Anda bisa daftar dulu di link nanti yang akan saya berikan dalam bentuk slide. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Nofri Simanjuntak.